at speed to the city streets. We began to feel the fire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel peternakan pribadi. Untuk video pagi hari ini kita ingin memperlihatkan kondisi tanaman cabai di lahan kami. Ini umur kurang lebih 35 hari teman-teman. Kondisi tanamannya seperti ini, alhamdulillah mereka diberi kesehatan sampai. Untuk kegiatan kita pagi hari ini, yaitu kita ingin melakukan pengocoran. Di umur tanaman ini 35 hari, kita beri pupuk NPK 16-16. Untuk takarannya, di sini. Untuk pupuk yang kita gunakan yaitu NPK 16-16. Untuk takarannya satu tangki ini 2 gelas dan untuk asam humat 2 sendok teman-teman. Dan di sini kita beri POC Jakaba dan ini asam amino, tapi bungkusnya bukan asam amino, tapi isinya ini asam amino. Ini penggunaannya 40 mili. Dan untuk Jakaba ini saya beri satu pada ini. Alhamdulillah teman-teman, untuk pengocoran hari ini sudah selesai. Ini populasi tanaman 4000 bibit teman-teman. Umur 1 bulan 5 hari. Kondisinya seperti ini. Bagaimana menurut teman-teman? Nah, kita di sini masih belajar. Ini tanaman cabai saya pertama, tanaman pertama saya tuh kondisinya seperti ini. Oke teman-teman, demikian untuk video kali ini. Untuk kedepannya mungkin kalau ada update terbaru mengenai tanaman cabai saya, insya Allah akan kita upload kembali. Terima kasih telah mengikuti video ini. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan, kelancaran, rezeki, dan tetap berusaha. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.